Situasi global diperkirakan masih akan mempengaruhi kondisi nilai tukar rupiah. Gubernur Bank Indonesia menjelaskan bahwa kebijakan moneter dan makroprudensial dipastikan akan tetap mendorong stabilitas nilai tukar ke depannya. Situasi global yang masih dipenuhi ketidakpastian diperkirakan akan turut mempengaruhi nilai tukar rupiah. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menjelaskan sejak awal tahun hingga sekarang rupiah tercatat melemah 5,9%. Peri menilai tingkat pelemahan nilai tukar Indonesia masih tergolong rendah dibanding beberapa negara lain yang sebagian besar mengalami depresiasi di atas 10%. Salah satu faktor yang mendorong dolar tetap perkasa dan mata uang negara lain melemah adalah tingginya tingkat suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat yang berdampak pada aliran modal asing di berbagai negara termasuk Indonesia. BI pun memperkirakan dengan arah kebijakan moneter dan makroprudensial yang pro-stability, diperkirakan rupiah akan tetap terjaga sesuai sasarannya. Kondisi eksternal kita tentu saja seperti tadi kami sampaikan sejumlah langkah kami terus lakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Yang pertama tentu saja dengan menjaga daya tarik imbal hasil dari portfolio inflow khususnya untuk SPN maupun SRBI. Demikian juga untuk bagaimana kami terus melakukan intervensi di pasar falas maupun juga koordinasi dengan pemerintah. Faktor lain yang membuat BI yakin rupiah akan stabil adalah fundamental ekonomi yang sehat. Bank Indonesia menilai tingkat inflasi maupun pertumbuhan ekonomi Indonesia masih cukup baik dengan posisi cadangan devisa saat ini mencapai 140,2 miliar dolar Amerika. Dari Jakarta, Rarjo Patmo, iDX Channel.